Salam Nusantara. Berapa berat cawan air yang saya pegang sekarang? Cuba tegak. Ada yang menyatakan 100 gram, 200 gram, 500 gram, 600 gram, dan sebagainya. Berat secawan air ini tidak penting. Ya? Bayangkan kalau saya pegang cawan air ini dalam keadaan sebelum ini, dalam tempoh 5 jam, apa akan berlaku kepada tangan saya? Mungkin tangan saya akan jadi luka. Mungkin tangan saya akan jadi kebas. Mungkin tangan saya tak akan berasa lagi. Jadi, macam saya katakan tadi, berat cawan ini tidak penting. Tetapi berapa lama saya memegang cawan ini, itu adalah persoalannya. Lagi lama ianya dipegang, lagi berat ianya terasa. Berapa lama agaknya saya mampu untuk memegang cawan ini, itu persoalannya. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak perkara, banyak masalah yang kita pendam dalam diri kita sendiri. Kita tanggung diri kita sendiri dan ianya mengakibatkan kita tertekan. Dan mungkin mengalami macam-macam masalah akibat daripada tekanan tersebut. Kita jadi pemarah, kita jadi pendiam, kita jadi kurang bercampur, kita jadi sakit kepala, kita jadi kurang ajar, suka menangis sorang-sorang. Jika dipendam lebih lama, mungkin ianya akan jadi lebih kronik. Dan berbagai penyakit-penyakit serius yang mungkin akan hinggap di tubuh badan anda. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan berfikir terlalu berat masalah-masalah yang kita alami dalam dunia. Masalah hidup datang dan pergi. Langit juga tak semestinya mendung sentiasa. Hujan juga tak semestinya ianya hujan sentiasa. Ada mendung, maka akan adanya cerah. Ada hujan, akan adanya panas. Adanya derita, akan adanya bahagia. Ada sakit, insya Allah akan ada pengubatnya. Nikmati hidup kita sebaiknya, seolah-olah tiada esok bagi kita. Dan hidup bukannya panjang pun. Penuhi dengan keceriaan dan yang lebih penting, ceriakan orang lain di sekitar kita. Dengan itu, hidup kita juga akan menjadi ceria sentiasa. Jadi, lepaskan cawan air dari genggaman tangan anda. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan banakam sawadikap. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Salam malam Jumaat kepada semua muslimin dan muslimat. Hari ini topik yang akan kita perbincangkan adalah 10 kesilapan pelabur emas. Apa kesilapan pelabur emas dalam simpanan emas, dalam menyimpan emas? Yang pertama, melabur ikut-ikut tanpa ilmu. Apa jua yang kita nak buat, kita perlu ada ilmu. Bila kita ada ilmu dalam pelaburan emas, kita akan sentiasa menyimpan dan terus menyimpan. Kalau harga emas tersebut naik, kita simpan, harga emas tersebut rendah, turun, kita lebih lagi menyimpan. So itu adalah caranya dalam menyimpan emas. Yang kedua, pinjam duit untuk beli emas. Ini satu hal yang tak sepatutnya berlaku. Walaupun sungguh pun kalau kita nak main saham pun, kita tak digalakkan main saham dengan meminjam duit ataupun apply loan daripada bank untuk
main saham. Begitu juga dengan emas. Untuk melabur emas, kita sepatutnya gitu kita meminjam di bank ataupun meminjam kepada saudara mara. Sebab konsep melabur emas ini adalah hasil daripada wang kertas, wang kita, simpanan kita yang lebih daripada yang kita nak gunakan dalam jangka masa yang pendek. Jadi duit itu kita boleh gunakan untuk membeli emas. Kalau kita terkejut-terkejut kita nak beli emas dengan meminjam wang, itu tak sepatutnya berlaku. Tunggu harga emas paling rendah untuk buat belian yang pertama. Ini yang selalu berlaku. Yang kadang-kadang pelabur-pelabur emas yang berilmu tersenyum sinis. Dealer-dealer, public gold juga tersenyum sinis melihat telatah-telatah, keletah-keletah bakar-bakar pelabur emas yang tertunggu-tunggu, menunggu-nunggu harga emas yang paling rendah untuk buat belian pertama. Belian pada harga emas awal bulan Mac yang lalu jatuh sehingga RM240. Ramai lagi mereka-mereka ini masih menunggu harga emas turun dan terus turun. Kesiannya dan sayangnya RM240 itu adalah harga lantainya, dan emas melonjak kembali. Hari ini kita emas pun nilainya berapa? 248 tak selesai, 248. Jadi nasihat saya, jangan tunggu harga emas rendah baru nak beli emas. Beli sekarang. Dan beli sekarang dan anda lihat orang kata harga emas naik atau rendah, beli saja. Sebab apa? Bila kita beli harga emas pada tahap yang tinggi dan pada harga rendah pun kita beli, kita boleh puratakan harga emas yang kita beli tersebut. Dan bila mana kita dah lama mencuburi diri dalam pelaburan emas ini, kita dah tak kisah dah sebenarnya. Kita dah tak kisah dah harga emas tinggi ke, harga emas rendah ke, kita ada duit kita beli. Sebab apa? Fungsi penyimpanan emas ini adalah untuk menyelamatkan duit, menyelamatkan nilai wang kertas kita. Sebab duit, wang kertas ini bila ada di tangan, kita gatal tangan. Kita jadi tak senang duduk. Kira-kira nak berbelanja, kira-kira nak joli, kira-kira nak pergi sana, kira-kira nak pergi sini. Tapi bila kita tukarkan, kita ada duit saja, kita tukarkan dengan emas, kita akan duduk diam. Kita akan duduk diam dan tersenyum gembira. Sebab apa? Kita dah menambahkan emas dalam hidup kita. Membeli emas paling murah tanpa ambil kira faktor lain. Ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi mereka-mereka pelabur-pelabur emas yang terlalu taksub mencari emas yang murah di luar sana, cari sana, cari sini, cari situ, anda perlu lihat kata nilai emas tersebut dari pelbagai sudut. Jangan hanya melihat emas tersebut emas murah sahaja. Lihat juga kepada berapa karat dia. 999, 24 karat. Okey, itu bagus. Dan apa lagi? Tengok juga syarikat yang menjual beli emas tersebut. Adakah emas tersebut emas yang boleh diyakini? Adakah ianya emas fizikal ataupun ianya hanya penjualan sijil emas itu sahaja? Jadi, dan kita sebagai umat Islam juga kita perlu lihat sama ada emas jual beli emas tersebut mematuhi syariah atau tidak. Jadi dalam urusan jual dan beli emas, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu lihat dari sudut yang menyeluruh. Jangan hanya melihat kepada murahnya emas itu sahaja. Ada kes baru-baru ni, saya tak tahu daripada mana, hamba Allah ni dia buka sawung emas tu dan atau macam mana dia terkopek ke atau dia sengaja nak kopek, nak tengok betul atau tidak emas tersebut. Kopek-kopek, tiba-tiba ada ruang kosong dalam tu. Ada besi-besi yang menjadi pemberat
dalam emas tersebut. Maknanya dia tertipu lah. Jadi lihat sama ada syarikat tersebut mempunyai orang kata prestige atau tidak yang boleh diyakini. Contohnya di Public Gold dah berestablish di Malaysia selama 13 tahun dan banyak institusi-institusi kerajaan yang orang kata melibatkan diri yang joint venture bersama-sama dengan Public Gold. Inilah syarikat-syarikat yang patutnya kita berusaha sama. Sebab apa? Kita nampak orang kata ianya disokong oleh pihak kerajaan sendiri. Contohnya Post Malaysia. Post Malaysia menjual dan membeli emas di public, emas Public Gold di cawangan-cawangan mereka. So itu menunjukkan kukuhnya kepercayaan Post Malaysia kepada produk emas Public Gold. Seterusnya, beli emas dengan duit yang nak digunakan dalam jangka masa terdekat. Ini salah satu kesilapan lagi. Macam saya katakan tadi, emas, untuk kita membeli emas, kita kena pastikan bahawa kita ada duit dalam tangan yang mencukupi untuk support kehidupan kita, dan selebihnya kita boleh convertkan kepada emas. Dana kecemasan kita juga kita boleh convertkan kepada emas. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita convert semua duit dana kecemasan kita 2-3 bulan kita convert semua jadi emas. Itu satu tindakan yang tak wajar dan tak bijak. Kita perlu ada sedikit wang kertas di dalam tangan kita. Untuk apa? Untuk support kehidupan kita. Sekurang-kurangnya 2-3 bulan akan datang. Dan selebihnya kita boleh daburkan, convertkan dia menjadi emas. Yang seterusnya, pajak emas tanpa alasan kukuh dan tak faham teknik yang betul. Setengah orang memajak emas dan orang kata mencari keuntungan daripada sistem pajakan. Ini yang berlaku pada tahun 2013, awal-awal tahun 2010 yang lalu. Banyak orang-orang yang buat pajakan emas semata-mata untuk mendapat keuntungan daripada pajakan emas. Mereka memajak emas tersebut dan pada masa emas tersebut dalam harganya rendah, kemudian dia menjual emas tersebut, bukan menjual, dia orang kata dia ambil kembali emas tersebut dalam harga yang dah meningkat. Jadi dia mendapat keuntungan daripada sistem pajakan tersebut. Jadi jangan orang kata saja-saja nak pergi pajak emas kita di Public Gold ataupun di pejabat-pejabat pos yang berdekatan dengan anda. Ada keperluan yang terdesak, kita pajak. Ada keperluan yang terdesak, bukan setakat pajak, kita gadaikan emas kita. Tapi yang terdesak saja. Jangan orang kata ikut-ikut suka hati kita, rasa-rasa, oh hari ini nak pajak lah. Sebab apa? Saja suka-suka, tak boleh. Biar ada alasan yang kukuh lah untuk kita pajakkan emas kita. Jadi kita tak orang kata merugikan kita punya pelaburan emas kita. Sebab pelaburan emas ini adalah dalam jangka masa yang panjang. Pelaburan emas dia bukan macam main saham. Main saham hari ni pagi ni beli, tengah hari silap-silap boleh jual dah. Dan boleh dapat keuntungan 5-10%, 20%. Itu kalau untung lah. Kalau rugi, silap-silap lingkup habis segala pelaburan kita. Jadi untuk emas ini, pelaburan dia sekitar 2 tahun, 3 tahun ke atas. Barulah kita jual. Itu cara dia. Jangan-jangan simply kalau kata nak untung cepat, jangan beli emas. Jangan melabur dalam emas. Melabur dalam saham-saham BSKL, Nasdaq, stock exchange, forex, apa lagi, Bitcoin dan sebagainya. Sebab apa? Emas ini adalah jangka masa panjang. Tetapi emas, pelaburan emas ini terjamin. Kita tidak perlu ilmu yang terlalu, orang kata terlalu komplit, terlalu hebat untuk kita melabur emas. Berbeza dengan pelaburan-pelaburan yang lain, pelaburan saham, BSKL, Nasdaq, Bitcoin. Kita perlu emas yang cukup, kita perlu ilmu yang cukup untuk kita memulakan pelaburan.
Kalau tidak, habis duit pelaburan kita tadi lebur. Jadi untuk emas, bagi saya, kita tak perlu ilmu yang banyak. Tetapi bila kita dah menceburkan diri dalam pelaburan emas, kita perlahan-lahan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab emas ini tidak akan mengkayakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Emas tidak akan mengkayakan kita. Tetapi ilmu tentang emas tersebut, ilmu tentang bagaimana emas tersebut boleh orang kata menjadikan kita kaya, itu adalah kuncinya untuk mengkayakan kita. Okay? Yang seterusnya, membeli emas pelaburan di kedai emas. So, selamat datang bagi yang sedang menonton. Kalau ada apa-apa persoalan yang ingin anda tujukan, anda boleh letakkan di ruang komen dan insyaAllah saya akan jawab satu persatu. Yang seterusnya, membeli emas pelaburan di kedai emas. Membeli emas pelaburan di kedai emas. Ini satu kesilapan juga. Sebab apa? Di kedai emas ini, harga emasnya di monopoli ataupun ditetapkan oleh pihak pekedai itu sendiri. Dan kos tukangnya, kos tukangnya agak tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau anda membeli emas di tempat yang bersesuaian, contohnya di Public Gold, harga emasnya bertukar 20 minit sekali. Setiap 20 minit harganya bertukar, sama ada harganya meningkat ataupun harganya lebih rendah, lebih murah. Itu anda kena monitor, anda kena lihat sendiri. Tapi kalau anda beli emas pelaburan di kedai emas, kemungkinan besar anda akan tertipu dengan harga yang tak masuk akal, dengan harga workmanship yang dikenakan dan sebagainya, anda akan rugi banyak. So belilah di tempat, di syarikat-syarikat yang kata yang prestige, yang terkenal, yang boleh dipercayai, seperti di Public Gold. Anda boleh lihat dia punya nilai harga dia di dalam website Public Gold. Untuk EPP produk, dia akan bertukar setiap 20 minit harga dia. Dan anda boleh beli, mungkin pada waktu pagi, 2-3 pagi tu harga dia mungkin lebih murah. Ini untuk pelabur-pelabur yang tegar, anda boleh saksikan dia punya orang kata naik turun harga emas tersebut, harga semasa emas tersebut. Tapi untuk penyimpan emas, relax je. Jangan duk kalut-kalut harga emas naik dan turun, nanti boleh orang kata boleh sakit jiwa. Kita simpan saja. Kita simpan 2-3 tahun nanti, kalau ada keperluan, kita jual. Jangan duk kalau hari-hari nak tengok apa nama tu, nilai emas buat sakit kepala. Kita bukan main saham. Kalau main saham, yes, anda kena lihat orang kata nilai saham tersebut naik dan turun setiap hari. Tapi kalau kita nak buat orang kata pelaburan jangka masa panjang, kita letak duit tu tiap-tiap bulan, kita tambah dan tambah emas kita, dan insyaAllah ia akan mendatangkan orang kata keuntungan pada masa akan datang. Terbukti harga emas ini dari semasa ke semasa memang terus meningkat dan terus meningkat, walaupun ada penurunannya, tetapi dalam jangka masa yang panjang ia akan terus meningkat. Bayangkan tahun 2000 harga emas baru RM50 sahaja. Sekitar RM30 ke RM50. Itu pun orang kata emas tu mahal. Sekarang ni dah RM248 pun orang kata mahal. Tak tahu bila masanya murahnya. Jadi bagi penyimpan emas, murah ke mahal ke, kita beli. Sebab ini adalah simpanan jangka panjang kita. Membuka sarung plastik yang kekal. Membuka sarung plastik kekal. Ini satu kesilapan. Dan ini juga kata apa yang dibuat oleh Public Gold dahulunya. Emas-emas yang dijual diletakkan di dalam sarung plastik. Dan diseal. Dan tak boleh dibuka lah. Sepatutnya tak boleh dibuka. Tapi kalau bila dibuka, dia punya spread margin dia, susut nilai dia lebih tinggi sedikit. Berbanding dengan ketulan emas yang ada dalam sarung cantik-cantik tu. Tapi sekarang ni emas Public Gold sendiri memang dia tak disealkan. Sebab apa? Sebab bila kita nak beli emas, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak
orang kata pelanggan kita dapat memegang, dapat merasai orang kata ketulan emas tersebut untuk memberikan orang kata magnet ataupun aura emas tersebut kepada tuan punya. Jadi dia bubuh dalam casing macam ni. Dia bubuh dalam casing macam ni. Dan kita boleh keluarkan emas dia dan kita pegang dan rasai. Rasai emas. Ini adalah emas 10 gram. Emas 10 gram. Emas 10 gram. Ini adalah emas 10 gram. Jadi kita boleh pegang. Kita boleh pegang, kita boleh rasa emas tersebut. Okay. So mudah lah. Mudah. Jadi kita nak buka pun tak ada masalah lah. It's a casing. Bukannya plastik. Pada masa dulu memang emas public gold sendiri pun kita jual dalam dalam plastik, dalam bentuk plastik yang orang kata dia seal betul-betul. Anda tak boleh nak buka. Kalau buka, nilai dia akan spread margin dia akan jadi lebih rendah. Kalau biasa, dalam keadaan biasa macam ni 6-9%. Tapi bila plastik tadi terbuka, mungkin dia pergi ke 11% Okay, sama juga. Mana-mana orang kata emas yang dijual di pasaran, itulah nilai dia. Membeli barang kemas. Membeli barang kemas. Ini salah satu kesilapan pelabur emas. Kalau anda sebagai pelabur, anda perlu faham bahawa membeli barang kemas bukan satu pelaburan yang bijak. Ya, yes, barang kemas adalah barang untuk wanita, untuk hiasan wanita, yang mana harga tukang, workmanship dia cukup tinggi. Mungkin boleh pergi 20-30% workmanship punya harga. Emas tu macam tu saja, tapi workmanship menyebabkan nilai dia cukup tinggi. Yalah, berbalilah dengan orang kata dengan cantik indahnya orang kata dia punya bentuk emas tersebut. Jadi untuk melabur emas, kita jangan beli barang kemas. Untuk melabur emas, kita perlu beri jongkong emas, kita perlu beri dinar. Itu yang sebaik-baiknya untuk kita buat pelaburan. Ini dinar. Ini dinar. Pun di dalam casing, dalam casing. Jadi kita boleh buka dia. So, beli sama ada dinar ataupun jongkong emas. Ini satu kaedah pelaburan yang terbaik daripada kita membeli barang kemas. Barang hiasan. Sebab apa? Barang kemas dia punya emas dia 916. Manakala emas jongkong emas dan juga dinar ini dia 999.9, 24 karat. Maknanya emas dia lebih tinggi kandungan emas dia. Kalau emas 999 dibuat barang kemas, memang hancurlah, tak sempat pergi market, tak sempat pergi rumah kenduri, dah hilang, jatuh, tak tahu ke mana, hilang, orang lain sambang. Tapi sebab apa? Sebab lembut. 99 ni dia punya emas dia lembut, tidak boleh dibuat hiasan. Tapi emas barang kemas ni 916, jadi diletakkan logam-logam yang lain untuk memperkukuhkan rantai, gelang, cincin dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya, menjual emas di tempat yang salah. Ini penting yang perlu kita tahu. Bila kita membeli emas di kedai asing, contohnya, kita kena jual emas tersebut di kedai asing. Jangan pergi jual kat kedai Ahwat. Jangan pergi jual kat kedai Mutu. Jangan pergi jual kat kedai Amin. Kita beli emas di Maybank contohnya, kita kena jual emas tersebut di Maybank. Tapi di Public Go, indahnya kita boleh jual dan beli emas tersebut di Public Gold, di cawangan-cawangan Public Gold, dan kita boleh jual dan beli emas Public Gold di pejabat-pejabat pos, di pos Malaysia. Sebab apa? Pos Malaysia juga adalah merupakan kita punya penjual ataupun pembeli yang sah untuk emas-emas Public Gold. Kita boleh, anda juga boleh membuat sistem arahnu, pajakan dan juga gadaian emas anda di pos Malaysia. Mereka orang kata dengan hati yang terbuka
menerima emas public gold. So itu adalah kekuatan emas public gold yang boleh anda consider untuk anda membuat pelaburan. Dan ini adalah 10 kesilapan yang saya kongsikan dengan anda untuk maklumat anda agar sama-sama kita menjadi pelabur yang bijak. Yang paling utama, penuhi ilmu. Dalam apa jua yang kita nak buat dalam dunia ini, kita perlu pastikan bahawa kita punya ilmu yang cukup untuk kita menjadi pelabur emas yang bijak, pelabur emas yang berjaya, pelabur emas yang cemerlang, yang mendapat keuntungan daripada pelaburan yang kita laksanakan. So untuk itu, saya harap perkongsian ini anda dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian saya. Like, komen dan share agar lebih ramai orang lagi yang memperoleh manfaat daripada perkongsian ini. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an vanakam sawadika.